motor dia, dia mula berjalan pergi ke arah pokok tersebut. Dan kemudian apabila dia semakin dekat dengan pokok ini, kain yang tergantung ini tiba-tiba terbang. Terbang pergi ke arah dia. Jadi dia pandang sekeliling, dia pandang ke arah sebelah kiri dia, terus dia pandang ke hadapan semula. Kerana sekilas pandang, dia nampak perempuan yang berdiri di hadapan pintu lift tadi telah pun berada betul-betul di belakang dia. Gelakkan dalam tu kakak. Kakak tu tutup mulut Siti. Kan orang dah cakap, jangan buka pintu. Tergantung kan. Tiba-tiba ada kepala jengah ke bawah. Taklah, tadi ada room service lah dekat luar. Ada satu tangan tau, berwarna hitam, keluar daripada. Dia nampak muka. Muka makhluk ni tadi, Sat cubalah buka nak tanya. Daripada arah Sat tidur. Ketiga orang ni berdiri pandang. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat kembali ke channel Sembang Kopi. Channel yang akan memaparkan pengalaman-pengalaman seram yang menarik untuk anda dengarkan. Anda ditemani saya, storyteller kegemaran anda, Hanif Abdul Halim. Terima kasih diucapkan kepada anda semua yang dah pun subscribe dan terus menyokong channel saya ini. Di mana anda semua yang baru je sampai ke Sembang Kopi pun, saya nak mengucapkan selamat datang. Dan yang mana anda semua yang belum menekan butang subscribe di bahagian bawah, bolehlah tekan dulu butang subscribe sebagai tanda sokongan anda kepada saya. Dan saya doakan anda semua yang menonton video ini dipermudahkan segala urusan anda semua dan dimurahkan rezeki yang barokah. Di dalam episod kali ini, kita akan dengarkan 4 pengalaman seram. Yang mana tema kisah seram kita pada video kali ini adalah pengalaman pengirim-pengirim kita yang pernah diganggu ketika mereka bekerja pada waktu malam. Ada yang diganggu ketika mereka berada di pejabat, dan ada juga pengalaman pengirim kita yang bekerja sebagai seorang penghantar makanan. Bagaimanakah kisah seram ini berlaku dan bagaimana pula pengakhirannya? Jangan lupa tonton video ini sampai habis, dan jika anda sudah bersedia, kita mulakan dengan pengalaman seram kita yang pertama. Get your coffee. Jom. Aku Sun. Baiklah. Kita mulakan dengan pengalaman seram kita yang pertama. Kisah ini dialami oleh pengirim kita yang bernama Junaidah. Yang mana Junaidah ni nak berkongsi dengan kita semua satu pengalaman seram yang pernah dia alami ketika dia berada di pejabat tempat dia bekerja. Dia nyatakan di dalam kiriman yang dia ni tinggal di area Georgetown, Pulau Pinang, okay? Dan dia bekerja di sebuah bangunan pejabat yang nama pejabat itu tidak dinyatakan di dalam kiriman lah. Kisahnya berlaku pada satu malam, yang mana dikatakan bekerja sebagai seorang kerani ataupun bekerja di dalam pejabat, jarang sekali lah bekerja sampai lewat malam. Tetapi kadang-kadang perlu juga stay back sampai lewat malam kerana ada tugas-tugas yang mendesak. Yang mana pada malam tu, dia bersama 5 orang lagi rakannya. Boleh dikatakan seorang penyelia dan kemudian 4 orang lagi rakan sekerja dia duduk dalam satu pejabat melakukan tugas lah yang perlu mereka selesaikan. Ketika dia membuat kerja apa semua, memang tak ada apa-apa masalah pun, tak ada gangguan dan sebagainya. Dan secara perlahan, seorang demi seorang rakan dia ni pulang ke rumah kerana tugas mereka telah pun selesai. Sehinggalah jam menunjukkan pukul 10 malam. Jam menunjukkan pukul 10 malam yang tinggal hanya dia, seorang rakan dia dan juga penyelia yang sedang melakukan tugas masing-masing lah. Jadi dia pun tengok jam, dia kata dah pukul 10 ni. Dia tinggal di rumah dia ni bersama dengan kedua ibu bapa dia, dan dia risaulah kalau mak dia ni
macam tertunggu-tunggu kan, mana anak aku ni tak balik lagi. Dia pula perempuan kan. Jadi dia pun bangun, kemas-kemas meja dan kemudian pergi ke arah bilik penyelia dia. Dan kemudian dia cakap, boleh tak kalau dia nak pulang terlebih dahulu? Dan penyelia dia tanyalah, kerja dah siap ke? Dia kata ada sikit lagi. Besok pagi memang sempat lah kalau dia nak siapkan. Besok pagi dia masuk kan. Jadi penyelia dia kata, okeylah, tak apalah kalau nak balik-balik lah. Lagipun bahaya juga, awak ni dah lah perempuan kan. Lepas tu memandu pula tu. Balik ke rumah, yelah walaupun rumah dia dengan pejabat tak jauh, tapi yelah perempuan kan, macam-macam boleh berlaku. Jadi sebelum dia melangkah untuk balik ni, penyelia dia pun cakap, terima kasih lah sebab sudi kan, orang kata stay back lah untuk menyelesaikan tugasan ini. Dia sangat-sangat berterima kasih kerana tugasan yang dilakukan oleh Junaidah ini sangat-sangat related lah dengan kerja dia. Kira kalau Junaidah punya kerja tak siap, mungkin report tak siap kan, itu saya tak pastilah, tapi lebih kurang macam tu. Jadi dia pun bolehlah melangkah menuju ke arah pintu keluar pejabat ni. Dia melangkah je dan kemudian berjalan beberapa langkah lagi untuk pergi ke arah lift untuk dia turun ke bahagian bawah. Kat sinilah pengalaman seram itu berlaku. Yang mana apabila dia sampai di hadapan lift, dia ternampak ada seorang perempuan yang berpakaian seperti pekerja di pejabat tersebut berdiri betul-betul di hadapan lift. Tapi apabila dipandang daripada tepi, wajah perempuan ini dia tak kenal. Menyebabkan dia kata, oh mungkin daripada pejabat floor lain kot. So dia tak tegur tak apa. Dia pun tunggu sampailah lift sampai ke tingkat dia dan kemudian pintu lift terbuka. Dia pun terus melangkah masuk ke dalam lift dan kemudian macam biasalah kalau kita naik lift kan. Kita akan terus pusing, tekan tingkat berapa kita nak pergi dan kemudian akan pandang ke arah pintu sebelum pintu ni ditutup. Tapi apa yang pelik, ketika dia pusing ke arah pintu, dia tengok di hadapan pintu lift ini tidak ada sesiapa pada waktu itu. Menyebabkan dia terus toleh ke belakang, di dalam lift ni tiada sesiapa. Yang mana dia kata, oh mungkin perempuan ni dah jalan ke tempat lain kot. Dia fikir macam itulah, menggunakan tangga ke, mungkin perempuan ni nak cepat ke, dia tak pasti. Dia tak adalah fikir yang bukan-bukan pada waktu tu. Jadi pintu lift pun tertutup. Pintu lift tertutup dan kemudian lift mulalah turun ke bahagian bawah. Ketika lift sedang turun, dia kata dia pandang ke arah sekeliling lift. Yang mana dia kalau naik lift, dia kata dia memang akan pandang atas. Ada sampah lah dekat atas ni. Lampu ni terbakar lah. Macam itulah lebih kurang. Jadi dia pandang sekeliling, dia pandang ke arah sebelah kiri dia. Terus dia pandang ke hadapan semula. Kerana sekilas pandang, dia nampak perempuan yang berdiri di hadapan pintu lift tadi telah pun berada betul-betul di belakang dia. Betul-betul berada di belakang dia. Dan kemudian waktu ni dia kata dia dah menggigil lah. Sebab tadi dia tengok tak ada orang. Dan dia pandang ke arah pintu lift pun, depan pintu lift pada waktu tak ada orang. Dan pintu lift tertutup. Jadi macam mana perempuan tu boleh berada tiba-tiba di belakang dia? Waktu ni Junaidah kata dia dah terlalu takut lah. Dia nak buat apa pun dia tak tahu. Dia hanya berdiri mengharapkan pintu lift ni terbuka sampai ke tingkat yang dia nak turun ni dan kemudian keluar. Terus berlari keluar lah. Dan dia terasa beberapa kali seperti tubuh ataupun wanita yang berada di belakang dia ni berada betul-betul semakin dekat dengan dia. Tapi dia kata ini mungkin benda tu memang dekat ataupun perasaan dia sebab dia dah bercampur bau tadi. Takut dan sebagainya kan. Dan kemudian dia tekan button loceng yang ada pada lift tersebut. Kerana kalau kita tekan button loceng ini, guard yang berada di bahagian bawah ataupun pengawal keselamatan di bahagian bawah ni akan notice lah, oh ada sesuatu dekat dalam lift kan, berlaku kecemasan ke apa ke. Jadi dia tekan sampailah lift ni turun ke tingkat yang dia nak pergi. Mungkin G lah. Dia tak nyatakanlah tingkat berapa, cuma dia kata dia turun ke tingkat yang mana dia parking kereta ni. Pintu lift terbuka dan kemudian dia terus berlari terlanggar seorang pengawal keselamatan yang telah pun menunggu di hadapan pintu lift. Dia kata memang yelah dia pun tengah kelang kabut kan. Sampaikan dia terpeluk lah lelaki ni. Bukan peluk macam tu, maksudnya terlanggar kan, terpegang macam tu. Sampaikan lelaki ni pun terkejut. Kenapa ni puan? Macam tu kan. Dan kemudian dia pandang ke arah dalam lift dan dia dapati di dalam lift pada waktu itu tiada sesiapa. Tiada sesiapa. Kemudian dia pun cakap dengan seketiga ni, yang mana dia nampak ada perempuan berdiri di belakang dia tadi.
Tapi security guard ni pun nampak kan, dalam lift tak ada orang. Jadi dia kata, tak apa puan, puan okey tak ni? Kereta parking kat mana? Dia cakap macam tu. Dan kemudian dia pun tunjuklah dia parking kat mana. Dan pengawal keselamatan ini menemani Junaidah berjalan sehinggalah ke kereta. Dan security guard ni juga tunggu sehingga kereta Junaidah keluar daripada parking dan pulang ke rumah. Ini adalah pengalaman pertama. Okey, dinyatakan di dalam kiriman, pengalaman pertama dia melihat makhluk-makhluk halus. Sebelum-sebelum ni dia tak pernah langsung kena. Mungkin bunyi-bunyi mungkin adalah, tapi dia tak nyatakan pun. So saya anggap dia memang tak pernah kena lah. Jadi ini adalah pengalaman pertama yang dia pernah alami ketika dia berada di pejabat tempat dia bekerja pada waktu malam. Dan itulah pengalaman seram kita yang pertama dikongsikan oleh pengirim kita ini, iaitu Junaidah. Kita beralih pula ke kisah seram kita yang kedua. Pengalaman ini dialami oleh pengirim kita yang ingin dikenali sebagai Saiful. Yang mana Saiful nak berkongsi dengan kita semua dua pengalaman seram yang dia pernah alami ketika dia bekerja sebagai seorang pengawal keselamatan. Saiful nyatakan di dalam kiriman dia ini tinggal di Selangor. Okay, ataupun lebih tepat lagi dia dinyatakanlah nama taman tempat dia tinggalnya adalah Taman Bukit Permata. Dan dia pula bekerja sebagai seorang pengawal keselamatan di sebuah tapak parking berbayar. Tapak parking ni digunakan untuk park ataupun parking kenderaan-kenderaan berat macam lori, ada juga bas, traktor, macam tu lah. Jadi memang waktu malam tak ada orang lah dekat kawasan parking ni. Okay? Tapi siang memang dia hanya ada seorang dia yang jaga sebab siang kebanyakan kenderaan-kenderaan banyak yang keluar digunakan kan, dan kawasan dia pula adalah kawasan perindustrian. Okey. Jadi pernahlah berlaku, ini kejadian pengalaman seram yang pertama ini berlaku pada satu malam. Yang mana dia ini bertugas berdua bersama dengan seorang lagi rakan sekerja dia. Dia nyatakan dia berada di dalam pondok pengawal ini berdua, kawan dia sedang bermain telefon dan kemudian dia sedang pandang ke arah sekeliling sambil mendengar radio yang berada di dalam pondok pengawal. Dia pandang ke arah sekeliling, memang tidak terlalu gelap, ada spotlight yang dipasang. Tetapi ada juga kawasan-kawasan yang tidak terdedah dengan cahaya. Jadi ada jugalah kawasan yang gelap. Sampailah turn dia untuk melakukan rondaan di sekitar kawasan tapak parking. Dia pun bangun dan kemudian dia cakap dengan kawan dia, aku ronda jap. Okey. Dia pun berjalan, mulalah membuat rondaan ke satu, mungkin satu checkpoint ke satu checkpoint. Saya tak pastilah tempat parking macam mana dia punya cara rondaan kan. Jadi dia ronda. Lalulah di tengah-tengah, di antara lori dengan lori, ada juga lori dengan bas macam tu. Lalu tengah-tengah pandang ada tak orang ke apa kan. Tapi adalah berlaku yang mana dia melalui tengah-tengah di antara dua lori pasir pada waktu tu. Dia berjalan, tiba-tiba dia terdengar seperti ada tapak kaki yang mengikori langkah dia daripada belakang. Menyebabkan dia toleh beberapa kali ke arah belakang tapi dia tak nampak pun ada sesiapa kat belakang dia. Dia mulakan lagi rondaan, pusing lagi, pusing di sekeliling lori yang lain dan kemudian dia dengar lagi sekali bunyi tapak kaki ni. Dan kemudian terus dia berhenti daripada langkah dia ni. Dia kata Allahu Akbar, Subhanallah. Dia pusing untuk pandang ke arah belakang dan mengejutkan. Apa yang dia nampak adalah satu susuk tubuh perempuan yang berpakaian baju serba hitam. Rambutnya panjang menutupi separuh muka, wajahnya pucat dan mata pandang tepat ke arah dia. Pandang tepat ke arah dia. Dia kata waktu ni bulu roma dia meremang ni. Dia punya reaksi dia pada waktu tu tergamam. Dia tak mampu buat apa-apa. Dia berdiri pandang ke arah susuk tubuh tu. Dengan wajah yang menyeramkan. Dan kemudian dia ditepuk dari arah belakang. Dan kemudian bila dia pandang, rupanya kawan dia yang bekerja sama dengan dia lah. Maknanya yang dalam pondok tu. Tepuk belakang dia. Dan kemudian dia kata, Pul, kau buat apa kat sini? Kau main lama lagi kau ronda. Dia cakap macam tu.
Aku dia tunjuk ke arah depan dan kemudian dia tengok depan dia pada waktu tu dah tak ada sesiapa. Terus dia tanya kawan dia, kau ada nampak tak tadi dekat sini-sini? Dia pergi ke arah tempat yang mana dia nampak ada perempuan berdiri tadi. Ada perempuan berdiri betul-betul dekat sini. Kau ada nampak tak? Dia kata. Dan kemudian kawan dia kata, tak ada. Mana ada siapa? Aku tengok kau tenung kosong je. Aku cakap, apa sesal dengan kau? Dia kata, rasuk ke? Dia kata macam tu kan. Jadi dia kata, tak, aku nampak ada perempuan berdiri kat sini. Dah pun. Kita jangan cerita kat sini. Jom, kita balik dulu pondok pengawal. Kawan dia ajak. Ajak dia untuk pulang semula ke pondok guard. Kemudian dia orang akan story kat sana lah. Jadi saya pun hanya ikut je. Ikut je saranan kawan ini. Masuk ke pondok pengawal dan ditanya, apa yang kau nak cakap? Apa yang kau nak cerita kan? Tapi kawan dia kata, nanti. Malam lagi ni. Besok, tamat shift kita, aku ceritakan. Apa yang berlaku. Dan kemudian keesokan harinya dipendekkan cerita lah. Dia pun berbual dengan kawan dia ni. Dan kawan dia cakap, sebelum ni, okay, kawan dia adalah pengawal keselamatan yang lama lah dekat situ. Sebelum ni ada pengawal keselamatan tau yang dah pun berhenti, pernah terkena gangguan yang sama. Dan susuk tubuh ini, apa yang dikatakan oleh rakan si Saiful ni sama dengan apa yang Saiful nampak. Perempuan berpakaian baju hitam, rambutnya panjang tutup separuh muka, wajahnya pucat kan. Jadi dia kata, biar betul macam aku cakap dengan kau tadi, rupa dia macam tu. Gad tu pun cakap benda sama. Aku rasa memang ada lah dekat sini. Dia memang saja nak ngusik kot. Dia cakap. Okeylah dia kata. Tapi keesokan harinya dia rasa tak sedap badan lah. Dan gangguan pengalaman seram yang kedua pula yang dialami oleh Saiful juga berlaku pada satu malam ketika dia juga melakukan rondaan. Tetapi bukanlah keesokan ke apa tak. Selang beberapa hari ataupun beberapa minggu selepas itu. Gangguan ini berlaku, dia sedang melakukan rondaan, tiba-tiba dia ternampak di salah satu sudut tempat parking ini seperti ada cahaya. Seperti ada cahaya yang berwarna oren. Dia kata, ada lori terbakar ke? Dia fikir macam tu kan. Dan kemudian dia pun berlari pergi ke arah sudut yang dia boleh nampak. Daripada mana puncanya cahaya ni, dia pandang dia ternampak ada satu berbola api. Seperti sedang berterbangan. Apabila dia pandang je, Allahu Akbar, dia cakap macam tu. Berbola api ni terus terbang pergi ke satu sudut dan kemudian hilang daripada pandangan dia. Wallahualam apa yang dia nampak tu. Tapi biasanya berbola api ke ataupun api ni kita kaitkan dengan yang kepala tu kan. Kepala dengan tali perut tu kan. Korang tahulah nama dia. Saya nak sebut pun, saya rekod ni dah pukul 12 lebih, malam Jumaat pula tu. Jadi tak apalah, korang faham-faham sendirilah apa nama dia. Dan itulah dua pengalaman seram ketika dia yang pernah dialami ketika dia bekerja sebagai seorang pengawal keselamatan. Dan sekarang dia dah tak bekerja lagi lah di tapak parking ni. Itulah pengalaman seram kita yang kedua pada saya menarik, dikongsikan oleh pengirim kita ni iaitu Saiful. Kisah seram kita yang ketiga ni pula datangnya daripada pengirim kita yang bernama Jumali, yang mana Jumali ni nak berkongsi dengan kita semua satu pengalaman seram penampakan yang dia pernah alami ketika dia bekerja di sebuah tapak pembinaan yang terletak di Kuala Lumpur. Okey, dan saya tanya dia juga, ada ke orang yang kerja kan dekat tapak pembinaan pada waktu malam? Setahu saya lah, kalau saya lalu kat tapak pembinaan malam biasanya sunyi, tak ada orang bekerja kan. Tapi dia kata tapak pembinaan ni terletak di Bandaraya Kuala Lumpur dan kesesakan lalu lintas apa semua, banyak faktor lah yang menyebabkan dia terpaksa buat kerja pada waktu malam. Dan waktu siang pula akan ada pekerja-pekerja yang naik ke atas, ke bahagian atas ni, untuk melakukan tugas mereka masing-masing. Jadi bukan macam si Jumali ni, kerja dia adalah di bahagian pendawaian, buat pendawaian. Jadi akan ada unit lain yang datang buat kerja. Jadi terlalu ramai pun tak bagus juga, dia kata. Risiko lah sebab tak boleh terlalu ramai ke atas ni. Jadi dia dengan tim dia pada waktu tu berada di tingkat atas sedang melakukan orang kata pendawaian ni ataupun wiring ni. Okay, dia bukan bekerja seorang ataupun berdua, dia bekerja ramai. Dia dengan tim dia pada waktu tu, tapi setiap orang akan berpasangan buat kerja.
Sebab takutlah berlaku apa-apa kan. Jadi kalau berlaku apa-apa, adalah seorang kawan lah macam tu. Dan dia bersama dengan seorang lagi rakan dia yang dinyatakan nama di dalam kiriman sebagai Amir. Yang mana kawan dia si Amir ni buat kerja dengan dia, sambung wire dan sebagainya. Dan dia beberapa kali ketika dia sedang melakukan kerja dia ni, dalam keadaan dia sedang menyangkung lah, menyangkung macam duduk macam tu lah, sambil dia buat dengan kawan dia ni, dia ternampak daripada anak mata dia, di satu sudut yang mana ada tiang-tiang-tiang kan, di salah satu tiang ni seperti ada satu susuk tubuh perempuan yang sedang pandang ke arah dia, menyorok di balik tiang. Dan kemudian apabila dia pandang semula, dia kata tak ada, setubuh tak ada. Tapi bukan sekali je, nanti dia buat lagi kerja, dia perasan lagi, macam ada orang berdiri tau dekat situ. Tapi bila dia pandang, tak ada pula, dia kata. Okeylah, tak apalah, ini cuma gangguan-gangguan biasalah, dia kata kan. Penampakan-penampakan macam tu, dia just ignore saja. Tapi sampailah berlaku satu gangguan yang dia kata dia sendiri tak boleh tahan, dia beredar daripada situ. Dia sedang buat kerja, okay, dengan Amir ni, buat sambil dia berbual dengan Amir, tiba-tiba di hadapan dia, dia perasan di hadapan dia jarak lebih kurang 10 meter macam tu, dia nampak ada orang yang sama, macam tengah buat kerja juga, betul-betul bertentangan dengan dia. Menyebabkan dia buat ni, dia pandang, tadi rasa depan dia tak ada orang, dia kata macam tu kan. Dia pun pandang, dia pandang mengejutkan apabila orang yang dia nampak di hadapan dia ni sama muka, pakaian, semua macam dia. Dia kata seperti dia sedang tengok cermin tau. Dia nampak ada dia juga depan tengah buat kerja. Tapi yang membezakan adalah wajah yang dia nampak di hadapan dia ni sedang senyum. Sambil pegang wayar ni senyum, pandang ke arah dia dengan senyuman yang menyeringai. Waktu ni dia kata dia pejam mata, dia tunduk ke bawah, dia kata, Mi, kita gerak, Mi, pergi tempat lain, dia kata macam tu. Dan kemudian Amir ni tanya, kenapa? Afsal, ada hal ke? Kita gerak, dia kata macam tu. Dia macam nak lari tau. Jadi Amir ni pegang tangan dia. Jumali, jangan lari. Jalan, relax, jalan. Sebab bahaya kan, gelap, bukan gelap lah, maknanya waktu malam, bangunan tu pula bukannya sepenuhnya dah siap. Jadi baik jalan je, kan nanti ada pula benda-benda yang tidak sepatutnya berlaku, kecelakaan ke apa kan. Jadi dia pun terus bangun, Amir pun bangun, berjalan perlahan meninggalkan kawasan tersebut. Dia duduk di satu kawasan ataupun satu sudut, duduk si Amir ni bagi dia air minum. Dan kemudian si Amir ni tanya, apa hal ni, Li? Kau nampak apa ni? Dia kata gitu. Kemudian dia kata, dia pun ceritalah apa yang dia nampak, kelibat diri dia juga sedang buat kerja betul-betul dekat depan dia. Amir ni pun rasa macam, kau biar betul, dia kata kan. Betul, aku tak bohong, depan aku siap. Lepas tu orang tu senyum, benda tu macam senyum kat aku tau. Masalahnya aku nampak tu aku, dia kata macam ni. Dan kemudian lama juga dia duduk, dia ditenangkan oleh Amir. Dan kemudian Amir ni dengan orang lain sambung kerja dekat tempat tu. Dan kemudian si Jumali ni buat kerja di seksyen yang lain lah, ataupun tempat yang lain. Itulah gangguan penampakan yang dia pernah alami ketika dia bekerja di tapak pembinaan tersebut. Dan ada juga kisah-kisah seram yang lain berlega-lega, tapi bukan dia ataupun tim dia yang kena. Pekerja-pekerja yang lain lah bekerja pada waktu malam juga. Dan waktu tu pula ialah pembinaan ni mendesak tau, kira macam jadual dia tu padat, sebab tu dia kena buat kerja malam. Tapi dikawal lah dengan kawalan keselamatan yang ketat, SOP yang ketat kan. Sebab bila bekerja pada waktu malam, dia kata dekat tapak pembinaan ni memang risikonya lebih besar daripada bekerja pada waktu siang. Tapi itulah rezeki dia lah, dia kata. Dia ni dinyatakan rezeki dia lah malam tu, dia boleh nampak pula kan. Tapi dia memang nampak daripada anak mata dia seperti ada orang berdiri. Tapi dia berpandang, tiang je. Bila dia buat kerja, dia nampak tiang, sebelah tiang tu ada macam perempuan berdiri macam tu. Mungkin tapak tu lah, tapak tu mungkin ada sesuatu ke, wawalam kita pun tak tahu. Tapi apa yang pasti, itu adalah gangguan jin dan juga syaitan yang cuba menakut-nakutkan si Jumali ini. Dan itulah pengalaman seram kita yang ketiga, dikongsikan oleh pengirim kita, iaitu Jumali.
sampailah masa untuk kisah seram kita yang terakhir untuk video kita pada kali ini. Pengalaman ini datangnya daripada pengirim kita yang bernama Ismail. Tapi dia kata, dinyatakan di dalam kiriman yang mana rakan-rakan dia panggil dia Is. Jadi saya gelar dia Is lah dalam kisah ni. Is nyatakan di dalam kiriman yang dia ni tinggal di area Bentong. Dan dia pula bekerja di sebuah restoran makanan segera. Nama dia dinyatakan tapi saya tak naklah sebut sebab apa. Kedai ni kita tengah boikot sekarang. Korang faham-faham je lah dalam meng-M tu kan. Jadi dia kata di sebalik kerja-kerja dia di dalam restoran, dia ada juga membuat penghantaran makanan ke rumah. Sebab dia punya restoran ni adalah menyediakan rider untuk hantar rumah ke rumah. Dan pengalaman seram penampakan ini dia alami ketika dia menghantar makanan ke tempat dia nak hantar. Kisah dia berbunyi begini. Berlaku pada satu malam. Okay? Yang mana pada malam itu yang ada hanya dua orang rider sahaja. Dua orang rider. Dia dengan seorang rakan dia yang dia tak nyatakan nama di dalam kiriman. Okey, dan order ni pula adalah order yang last lah, kira last call lah kira dia kan. Hantar ni dah kemudian balik semua ke kedai. Kedai akan tamat operasi. Lebih kurang mungkin dalam pukul 10 ke. Saya pasti dia tak nyatakan waktu lah. Exactly. Kejadian ni berlaku pukul berapa. Okey, jadi dia pun tanyalah kawan dia. Okey, ada satu ni. Satu penghantaran lah nak kena hantar. Aku hantar ke engkau hantar? Dia cakap dengan kawan dia. Dan kemudian kawan dia kata, kau hantar boleh Is. Sebab apa? Aku nak kena balik lah. Aku nak tengok isteri aku. Yang tu. Kawan dia ni pula, isterinya baru lepas bersalin. Kira baru-baru lepas habis pantang lah. Dan kawan si Is ni pun baru-baru je naik kerja. Jadi dia faham lah situasi tu, betul lah. Mestilah kawan dia nak balik cepat. Jadi dia kata, takpelah. Macam ni lah. Aku je lah hantar dia tu. Boleh Is. Tolong Is eh. Aku minta maaf Is. Tak apa. Tak lah. Kecil ni lah. Dia pun ambil order ni. Dia tengok, banyak pula. Nak kena hantar ni banyak tau makanan dia. Dia tengok alamat. Ni kawasan kilang-kilang, kawasan perindustrian kan. Jadi okeylah, tak apalah. Dia pun tunggu kawan-kawan dia ni siapkan apa semua kan. Sambil dia membantu ni, dia angkat makanan-makanan ni semua, letak di dalam box motor dia. Box motor yang ada kat belakang tu kan. Biasa rider punya motor adalah. Jadi dia letak dan kemudian start motor dia, mulalah perjalanan dia untuk pergi ke arah yang dia nak tuju ni. Sesampai saja dekat kawasan perindustrian ni, dikatakan jalan nak masuk ni pun, yelah, ada yang ada lampu, ada yang memang gelap betul. Jadi dia kata, dekat situ dia dah mula risau satu. Takut pun ada, seram sejuk pun ada. Dia kata, sebab kawasan perindustrian ni, ada kawasan kilang yang beroperasi waktu malam. Ada juga yang tutup. Jadi kawasan ni sunyi tau. Kau dapat bayangkan tak? Jadi, dia pun mulalah bawa ikutlah alamat ni, sampailah ke kilang yang dia nak hantar ni. Dan kemudian dia tengok, ramai pekerja kat situ. Kira mungkin kilang 24 jam ke, tak pastilah. Dia sampai saja dekat pintu pagar, dia dah hantar semua makanan-makanan ni. Start motor dia, mulalah meninggalkan kawasan kilang itu untuk pulang semula ke kedai dia ni. Dia pun berjalan. Berlaku satu perkara pelik pada mulanya. Dia bawa motor ni, dia lalu jalan yang sama dia masuk tadi. Tapi dia tak jumpa jalan keluar untuk dia keluar daripada kawasan kilang. Kawasan kilang-kilang ni. Pusing, selekoh. Macam tempat yang sama tau. Dan kemudian dia kata sampailah ke satu selekoh, tiba-tiba motosikal dia ni, enjin dia mati. Pum, mati terus. Kat sini dia kata, pasal ni dia kata kan. Dia free gear, dia cuba start beberapa kali tapi tak boleh. Dan kemudian sambil dia start motor dia ni, dia dah mula pandang ke belakang kan. Belakang ni kawasan-kawasan pokok ni, pokok macam tu. Tepi-tepi jalan lah, pokok. Depan dia pun sama. Lepas tu dia pandang belakang, depan. Start. Kawasan tu tak ada kereta lalu, tak ada motor lalu ni. Sunyi, dia seorang je. Start. Sampailah mata dia, asyik terpandang ke satu pokok je tau. Yang tak jauh daripada dia ni, sebab dia rasa dekat pokok ni, seperti ada sesuatu yang memerhatikan dia. Tapi dia tak nampak benda tu. Pada mulanya dia kata, apa salah aku fikir macam ni? Dia anggap itu perasaan dia lah. Kan? Jadi dia start. Dia pandang lagi sekali ke arah pokok tu. Kali ni mengejutkan. Apabila dia nampak dekat pokok ini, seperti ada satu kelibat kain yang berwarna putih yang tergantung dekat pokok tersebut. Menyebabkan dia pandang, astaghfirullahaladzim dia kata. Tapi dia tengok ke arah kain ni tak adalah nampak macam rambut, tak ada. Kain je.
kain saja. Jadi dia kata, "Ish, kain apa ni?" Dia kata gitu kan. Dia start, dia tolak motor dia, start tak boleh juga. Apa sal? Dia tengok keadaan motor dia okey je. Ah, dah guna dia pandang lagi sekali ke arah pokok tu, dia kata dia tengok kain ni. Kain ni macam tergantung macam tu je. Ah, kat sini dalam takut-takut dia, dia ada berani juga si isteri. Sebab apa? Dia kata dia macam ada rasa ingin tahu tau. Kain apa ni tergantung ni? Dia kata macam tu. Ah, dan kemudian dia tongkat motor dia. Ah, ini yang saya kata dia berani ni. Dia tongkat motor dia. Dia mula berjalan pergi ke arah pokok tersebut. Dan kemudian apabila dia semakin dekat dengan pokok ini, kain yang tergantung ini tiba-tiba terbang. Terbang pergi ke arah dia. Ah, kain ni seolah-olah jatuh terbang ke arah dia. Korang bayangkan. Dia pusing ke arah belakang sambil tu dia sebut, "Allahu Akbar, Allahu Akbar." Ah, dia lari dalam keadaan kelam kabut. Ah, terjatuh-jatuh dia. Dia bangun, dia jatuh. Dia lari lagi, dia jatuh lagi. Pergi ke arah motor dia. Dia kata dia pegang handle. Dia sambil dia lari, dia tolak motor dia. Mulut dia tak berhenti. "Allahu Akbar, Allahu Akbar." Dia toleh belakang, toleh belakang. Tapi kat belakang, dia dah tak nampak lah kain tu. Sampaikan dia kata dia tolak motor ni agak jauh juga dalam keadaan dia berlari. Sampai ke satu kawasan ataupun satu macam kilang lah. Yang mana pondok pengawal ni ada dekat luar. Luar kawasan kilang ni. Dan kemudian guard ni keluar. Guard ni keluar daripada pondok guard ni. Kemudian pergi ke arah dia. "Eh, bang, bang, bang. Apa salah ni? Apa salah ni?" Dia kata dia tu kan. Dan kemudian dia kata, "Bang, tolong saya bang. Saya kena kacau bang." Dia kata. Kemudian pengawal keselamatan ni tanya dia, "Kena kacau dengan apa?" Dia kata, "Saya nampak ada kain putih tadi bang. Kain tu kerja saya. Saya takut bang." Dia kata. "Kenapa dengan motor kau ni? Motor saya tak hidup bang." "Okey, okay, sini, tolak ke sini, tolak ke sini." Dia tolak dekat dengan kawasan pagar. Pagar yang dah tutup lah. Ha, dia sampai kat kawasan pagar ni ada lampu. Jadi mulalah pengawal keselamatan ni tolong cek spark plug apa semua kan. Tapi semua okey. Kadang motor dia okey. Dan kemudian pengawal ni cuba start sekali je. Motor dia hidup. Motor ni hidup. Dan kemudian dia pun cakap lah dengan pengawal ni kan. "Macam mana abang buat? Abang, aku buat apa kan? Aku tengok-tengok macam tu je lah. Tapi okey pula motor kau ni. Tadi kau kata tak boleh hidup." "Saya start banyak kali bang kat simpang depan tu. Tapi memang tak hidup," dia kata. "Ah, sudah," dia kata kan. "Ah, ni kau dah kena lah ni. Ramailah pengawal kau-pengawal kat kawasan ni dah kena. Kawasan simpang tu memang keras," dia kata. "Ada yang nampak macam perempuan berambut panjang, baju putih kan. Berdiri kat situ. Ah, kira macam orang tahu, paham-paham lah kan. Nama dia apa kan. Kakak cantik tu kan. Nampak dekat tepi jalan. Kemudian dia orang memang perah motor lah. Tinggalkan lah kawasan tu kan." Ah, tapi penampakan-penampakan macam tu je lah. Tak adalah sampai dikejar. Ah, macam si Is ni kena. Dan kemudian Is kata, "Bang, macam mana saya nak keluar bang eh?" Dia kata. "Kau keluar, kau ikut je lah jalan tadi," dia kata. "Tak boleh bang. Saya tak nak lalu jalan sana lagi bang. Saya takut," dia kata. "Kau pusing. Kau pergi kat bahagian ujung ni. Ada satu simpang belah kiri. Kau straight je, kau akan jumpa jalan untuk keluar daripada kawasan pendastrian ni lah." Jadi dia kata, "Betul ke bang?" "Betul, betul. Doa banyak-banyak adik," dia kata. "Ah, okey, okey, okey." Dia naik motor, motor dia dah memang start kan. Dia naik motor, dia terus jalan. Jalan, mulut dia tak berhenti tau. Zikir apa semua. Tapi memang dia kata dia jalan straight. Ah, terus ada simpang tiga kan. Ke kanan dengan ke kiri. Dia ke kiri, straight, terus keluar daripada kawasan. Sedangkan sebelum tu, dia berpusing-pusing dekat dalam kawasan kawasan perindustrian ni. Dia tak jumpa jalan keluar. Ah, dia kata lepas daripada tu dia balik ke restoran dia apa semua, tamat kerja, dia demam hampir 3 hari disebabkan terkejut lah. Demam terkejut. Dan kemudian tak adalah gangguan-gangguan susulan ke apa, tak ada. Tapi itulah pengalaman seram yang dia pernah kena sepanjang dia bekerja sebagai seorang penghantar makanan. Jadi itu sajalah pengalaman yang dikirimkan oleh pengirim kita ini, iaitu Ismail. Jadi itu sajalah kisah seram kita untuk video kita pada kali ini. Pada pendapat anda macam mana? Dalam keempat-empat kisah ini, mana satu kisah yang paling menyeramkan? Anda boleh tinggalkan pendapat anda di ruangan komen dekat bawah. Dan yang mana anda semua yang baru je sampai ke Sembang Kopi dan anda suka dengan cara penyampaian saya, anda terhibur dengan kisah-kisah seram yang saya kongsikan dengan anda ni, saya hargai sangat-sangat. Kalau anda dapat bantu saya, bantu channel saya dengan tekan butang like,
butang subscribe dan juga butang loceng supaya anda takkan terlepas apa-apa video yang saya akan upload lagi lepas ini. Dan yang mana anda semua yang ada kisah-kisah seram dan sudi berkongsi dengan saya dan juga semua penonton Sembang Kopi, anda bolehlah kirimkan ke alamat email Sembang Kopi ataupun telegram Sembang Kopi, yang mana alamat email dan juga link telegram saya memang dah tinggalkan siap-siap di ruangan description dekat bawah. Terima kasih diucapkan kepada anda semua yang dah pun berkongsi kisah anda kepada saya. Saya sangat-sangat hargai dengan sokongan yang anda berikan. Jangan lupa temu janji kita di dalam video yang akan datang. Akan ada lebih banyak kisah seram yang saya akan kongsikan di dalam channel saya ini. Itu sajalah daripada saya. Kita jumpa lagi di video yang akan datang. Thanks for watching. Assalamualaikum. See ya. Love you all.